Halo, kali ini Jagoan Sewa akan kasih tahu cara penggunaan Showcase Freezer. Showcase Freezer ini bisa digunakan untuk mendisplay aneka menu beku seperti es krim, frozen food, atau frozen meat, dan seafood. Setelah unit sampai di alamatmu atau setiap kali unit dipindahkan lagi ke lokasi lain, jangan langsung dicolok dulu ya. Karena Showcase Freezer ini memiliki kompresor di dalamnya sehingga hanya boleh dinyalakan jika kondisi oli mesinnya sudah turun sepenuhnya. Kita diamkan dulu hingga 3 jam ya. Setelah 3 jam didiamkan, unit bisa kamu colok. Showcase Freezer ini mempunyai lampu yang bisa kita nyalakan. Settingan ini bisa kamu atur sesuai kebutuhanmu ya. Maksimal minus 40 dan minimal minus 20. Di dalamnya mempunyai dua rak. Lalu di dalamnya ada lubang untuk mengeluarkan air dari bunga es yang mencair karena pintu kita buka tutup atau kita matikan setelah selesai penggunaan. Lubang pembuangan airnya ada di belakang ya, tinggal kita buka saja tutupnya. Kita pasang kembali ya raknya. Embun pada kaca ini adalah hal yang normal ya, perlahan akan menghilang. Pada saat menyusun produk di dalamnya, pastikan agar kemasannya tidak menempel ke sisi freezer ya, untuk menghindari kemasan menempel di dinding freezer. Jangan mencolok dinding dengan benda tajam ya, karena akan menyebabkan kerusakan. Untuk menyewaan Showcase Freezer ini dan lebih dari 40 jenis peralatan FMB lainnya di area Jabodetabek, follow Instagram kami @jagoansewa ya. Terima kasih.